Baik, kali ini saya akan memberitahukan tutorial membuat alarm motor termurah yang saya yakin curanmor akan langsung lari ketakutan setelah dia memiliki niat mau maling motor kita. Jadi pada kali ini sangat simpel dan mudah, sehingga saya juga katakan ini adalah murah. Saya akan beritahukan langsung bagaimana caranya. Baik, yang perlu kita persiapkan di saat kita mau membuat alarm motor ini adalah, pertama kita harus memiliki klakson dulu di motornya ya. Seperti ini, klakson di motor. Kemudian alat tambahan, yaitu ada sen. Dan kemudian ada tombol on off-nya, ya. Jadi kita akan langsung saja ya. Ini ada tombol on off-nya ya. Ini ada tempat colokan, ada tiga di dalam sini. Oke. Jadi kita harus pakai dua aja ya. Baik, kita langsung saja pada tutorialnya. Mudah-mudahan Anda bisa memperhatikan sendiri langsung di motor Anda. Baik, pertama sekali. Di klakson yang terdapat di motor ada dua kabel, yang satu kabel aki yang langsung, dan kemudian kabel nunggu, yang mana kabel ini akan mengeluarkan massa di saat mau tombol klakson akan ditekan ya. Jadi oke, kita langsung saja ke caranya. Pertama sekali dulu kita memerlukan kabel beberapa, dan kemudian saya akan langsung perhatikan bagi kita bagaimana sih caranya. Ya, oke, kita langsung saja ya. Pertama sekali kita masukkan di kabel massa yang nunggu tadi ya. Ini ada kabelnya warna merah muda. Kita masukkan, kita colokin, ada lubang biasanya di klakson, dan kemudian ini kita pasang seperti ini ya. Oke. Kemudian saya memiliki kabel di sini yang sudah langsung ada tombol ini untuk mempermudah saya memasang ke saklar on off-nya ya. Biasanya ada di sini dia. Ya. Kemudian yang kabel ini saya akan pasang ke bagian salah satu, yang penting di kiri, di tengah ya, jangan di kiri, di kanan ya. Jadi di kiri dikena di tengah, atau di kanan di tengah ya. Ya, kemudian ini sudah saya solasi, dan untuk mengamankan biar ada konslet dia, saya masukkan ke sini ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke alat yang telah saya persiapkan tadi, yaitu flasher sen ya. Jadi ini kita amankan dia, yang penting bagaimana caranya supaya jangan ada korsleting ya. Oke, dan kemudian saya pasang ke colokan yang ada di flasher sen ya. Kalau bahasa kami ini otomat sen ya, jadi bahasa stop platnya adalah flasher sen ya. Kemudian kabel yang satunya, kabel yang telah kita persiapkan tadi satu lagi, kita pasang juga ke sebelahnya ya, ke sebelahnya. Oke. Setelah itu ini kita amankan ya, kita amankan. Dan kemudian kabel yang ini, yang satu ini, itu kita langsungkan ke massa. Jadi untuk membuat Anda mau masang di mana massanya, terserah kita. Secara prakteknya aja langsung tutorialnya, jadi biar lebih mudah saya pasang massanya di sini ya, saya gabungkan langsung di sini. Oke. Dan setelah itu, setelah selesai, berarti sudah selesai kita membuat yang namanya alarm motor
yang mana ini sama miripnya seperti mobil, di mana di saat maling mau curanmor akan lari ketakutan saat mau menghidupkan motor kita. Jadi kita langsung tes apakah memang benar apa tidak dengan alat seperti ini yang termurah seperti ini bisa membuat motor itu berfungsi alarmnya apa tidak. Oke, jadi kita langsung masuk ke kunci kontak. Kita hidupkan kunci kontak. Ya. Oke. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kalau ini kita hidupkan langsung dia bunyi alarm. Nah, kalau adanya apa kita matikan otomatis yang berfungsi cuman klakson ini. Ya, jadi kalau seandainya ini kita fungsikan akan menjadi alarm bagi motor. Ya. Ya, jadi saya matikan dulu. Jadi itu sajalah cara untuk membuat alarm motor yang sangat simple dan mudah, termurah. Dan saya yakin di saat curanmor melakukan aksinya akan lari ketakutan sehingga gagal dia mencuri motor kita. Jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.